Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Para sahabat pendengar radioku dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa diberkahi dan dicintai, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang penuh berkah ini kita bisa memulai hari dengan suatu kemuliaan, yaitu kita belajar bersama untuk bagaimana kita menjadi lebih baik lagi ya, untuk agar kita semakin hati-hati di dalam melangkah, agar setiap langkah kita adalah terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak sampai melanggar syariat yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan memulai hari dengan thalabul ilmi, semoga itu menjadi kebaikan kita dan menjadi keberkahan untuk kehidupan kita ya. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah, dimanapun Anda berada, tema kita tadi adalah ibuku juga ayahku. Artinya itu adalah suatu kondisi di mana seorang wanita ada saatnya, ada beberapa wanita yang terkadang memang harus menempati posisi ini. Dia adalah seorang ibu, akan tetapi ternyata dia berubah menjadi posisi tidak hanya sekedar ibu, tapi juga harus bisa berdiri di tempatnya seorang ayah ya, menjadi tulang punggung di dalam keluarga. Dan ini adalah suatu yang sangat-sangat banyak terjadi ya, sangat banyak terjadi sekeliling kita. Ada wanita-wanita yang kadang ditinggal oleh suaminya, baik karena bercerai atau mungkin karena ditinggal meninggal. Artinya yang pertama harus kita fahami ya, bahwa itu adalah jatah dari Allah. Kita adalah jatah, tidak bisa kita mengatur, tidak bisa. Artinya ada seorang wanita, kadang ya semua orang berharap tentunya di dalam rumah tangganya adalah menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, di mana di situ ada istri, ada suami, ada ayah, ada ibu, ada anak, kan begitu. Semuanya berharap seperti itu. Akan tapi terjadang dalam perjalanan pernikahan tidak seperti yang kita harapkan. Ada kadang kondisi-kondisi yang di luar kemampuan kita untuk bisa menahannya. Atau ya seperti itu tadi, perceraian. Itu bukan suatu hal yang dicari. Sebuah orang pun kalau menikah gak akan kepengen langsung mikir cerai. Semuanya kepengen bahagia sampai selama-lamanya, sampai akhir ibaratnya gitu. Sampai Allah mencabut nyawa kita, kan begitu. Kan, tapi terkadang sudah berusaha seperti itu pun tidak sedikit yang mengalami perceraian. Begitu, apalagi kalau untuk urusan ditinggal suami, meninggal dunia, ya dipanggil oleh Allah. Lah ini sudah lebih ya enggak bisa terkontrol lagi, karena memang sudah jatah dari Allah. Berapa banyak kadang berharap bahkan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia, ya mungkin yang sudah ibaratnya nyaman, tiba-tiba kok dengan kondisi begitu suami diambil. Nah, ini kan artinya memang ini bisa menimpa kita semua, kan? Tapi semoga Allah menjaga keluarga kita, memberikan keberkahan. Semoga kita, suami kita, anak-anak kita diberkahi dengan panjang umur, sehat, taat. Jadi akan tapi hal ini adalah mungkin terjadi pada siapapun, karena ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya siapapun yang diuji dengan hal seperti ini, maka yang harus dibangun, yang ditanamkan keyakinan di dalam hatinya, ini adalah sudah ketentuan Allah. Jangan sampai menjadikan diri kita itu terpuruk, atau menjadikan diri kita itu hancur, atau menjadikan diri kita itu menghujat Allah gitu ya. Karena tidak sedikit hamba-hamba yang bisa diuji oleh Allah, akhirnya bukan malah menjadi menjadikan hal itu sebagai renungan, atau sebagai semakin dekat, malah terkadang sering menyalahkan Allah dengan bahasa, kenapa saya? Biasakan seringnya, kenapa harus saya? Seakan-akan kok ada ketentuan, ada perjanjian tidak tertulis antara kita dengan Allah bahwa saya jangan diuji, kan gitu. Padahal ya Allah bebas memberikan ujian kepada siapa saja. Tapi kalau kita berdoa, berdoalah yang baik. Jangan berdoa enggak apa-apa ya Allah, saya siap diuji ya. Jangan begitu, jangan nantang Allah gitu. Intinya berdoalah baik agar rumah tangga kita selalu dijaga oleh Allah dunia akhirat. Ada dalam di dunia dalam kemuliaan, dan nanti puncaknya adalah di akhirat dalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah harapan kita semua. Nah, jadi tadi kembali lagi, pertama adalah dibangun adalah ketawakalan, yaitu kesabaran. Ya, karena ini adalah suatu hal yang berat. Satu hal yang berat, dan sabar itu, sabar yang sesungguhnya itu bukan di saat nunggu bertahun-tahun
baru bilang saya tidak. Jadi sabar tuh di saat pukulan yang pertama gitu lah. Jadi di saat baru mendapatkan ujian yang pertama, dia bisa kembali kepada Allah, ingat kepada Allah, sabar. Lah inilah kesabaran yang diharapkan. Akan tapi memang semua orang ada tingkatan masing-masing. Ada yang kadang ya namanya shock, sedih dan sebagainya, wajar ya, apalagi seandainya ditinggal meninggal dan sebagainya. Akan tetapi ya yang harus kita pahami, ini adalah ketentuan Allah. Dan apalagi jika sudah dikaruniai seorang anak, jangan terpuruk dengan kesedihan, karena ada tanggung jawab, ada amanah Allah yang Allah titipkan kepada kita. Suami kita tidak hanya meninggalkan mungkin rumah tempat kita tinggal atau apa, tapi ada anak yang juga suami yang meninggal pun tentunya akan berharap semoga anaknya ini akan dididik oleh istrinya nanti sebagai untuk melanjutkan tugas yang tidak sampai, mungkin tidak sampai tidak selesai dia laksanakan, kan gitu. Amanah. Makanya jadi kalau misalnya kalau suami masih ada pun, seandainya suami masih ada, itu masih mungkin komunikasi masih bisa berjalan ya. Ibarat kalau karena kasus perceraian beda dengan kasus ditinggal meninggal. Kalau kasus perceraian itu kan artinya suami masih ada, artinya pun kalau siapapun yang mungkin tertimpa kasus yang seperti ini, jangan sampai menjadi putus hubungan anak dengan bapaknya atau anak dengan ibunya gitu. Jadi jangan sampai keegoisan, kemarahan kita menjadikan anak yang jadi korban, akhirnya anak dibikin musuh dengan bapak atau ibunya. Kan biasa ada begitu. Jadi gara-gara dipegang ibunya, nanti anaknya dikomporin untuk benci ke bapaknya, atau sebaliknya, dibenci ibunya, akhirnya anak yang rusak. Ini jangan sampai terjadi. Jadi kalau masih bapak atau ibu masih ada, hanya berpisah saja. Yang penting yang harus dibangun adalah komunikasi yang baik, artinya tetap kompak di dalam mendidik anak, karena jangan sampai anak menjadi korban. Sudah mereka tidak salah, mereka sudah sakit dengan perpisahan, jangan ditambah lagi sakit dengan tidak adanya perhatian atau tidak adanya kekompakan orang tua di dalam mendidik setelah mereka berpisah. Anak akan memahami jika memang orang tua berpisah dengan cara yang baik dan sebagainya. Ya mungkin butuh proses akan, tapi lebih kalau seandainya dengan orang tuanya bijak, ya akan mudah untuk menerima. Tapi kalau sudah orang tuanya kekanak-kanakan, hanya mengandalkan emosi, ya marah dan sebagainya, ya rusak juga nanti anak. Baik, sekarang kita mungkin mau bahas yang ditinggal meninggal ini ya. Kita lebih fokus kepada itu gitu ya. Karena mungkin kalau nanti masalah perceraian, itu paling cocok dibahasnya nanti di rumahku surgaku ini. Ini kadang ada kondisi yang memang ya ini kita nggak bisa nolak gitu loh. Ada beberapa orang yang ya kita manusia yang kalau sudah ketentuan seperti ini ditakdir masalah diambil oleh Allah, ajal atau apapun, siapa yang bisa meminta atau ngatur? Kalau sudah jatahnya 30, 35, 35, 40, jadi nggak bisa kita ngatur dan kita nggak tahu. Artinya hal ini yang memang harus kita persiapkan. Artinya semuanya bisa diambil kapan saja. Bisa saat detik ini ibaratnya, bisa nanti sore, bisa nanti malam. Artinya hal ini adalah suatu hal yang tidak bisa terelakkan gitu. Artinya mungkin menimpa kepada siapa saja. Sehingga makanya jangan sampai, makanya kesiapan hati ini, modal iman dan takwa ini bisa menjadi satu jalan untuk orang tuh bisa menjadi kuat di saat menerima ujian yang seperti itu. Nah terus setelah itu ya, jadi setelah tadi kita menanamkan berusaha untuk bersabar, tawakal, karena memang subhanallah kasusnya orang ini, jadi kita gini, kalau di saat diberikan ujian jangan hanya melihat pada ujian yang Allah berikan kepada kita, tapi lihat ada orang lain yang kadang diuji lebih berat lagi. Ada kadang seorang istri yang ditinggal suaminya di saat anak-anaknya sudah dewasa, sudah mapan semua, sehingga mungkin ya sangat kehilangan akan, tapi sudah mungkin tidak terlalu banyak berpikir karena anak-anak sudah jadilah ibaratnya begitu. Ada yang terkadang ditinggal oleh suaminya tuh dalam kondisi ya mungkin anak-anak masih dalam proses belajar ya, mungkin ada yang kadang tingkatan SMA atau tingkatan ya remaja, ada mungkin anak dan sebagainya. Ada juga kadang masih kecil gitu ya. Ada kadang sampai dalam kondisi hamil, banyak kasusnya, karena nggak bisa, memang ya tadi tuh nggak bisa kita minta ngatur itu nggak bisa. Jadi semuanya ya ada beda-beda. Bahkan subhanallah kami pernah terenyuh itu di saat dengar ada seorang wanita yang subhanallah dia mau lahiran ternyata bermasalah di dalam kelahirannya. Dia semua melahirkan. Nah terus harus penanganan khusus karena memang ada apa gitu ya, harus sampai mungkin masuk ruang operasi atau gimana gitu ya. Itu masih zaman operasi, masih gak terlalu sering ya. Jadi termasuk kasus yang dianggap kasus ya berat lah gitu. Kalau sekarang kan operasi udah sering banget ya, kalau dulu kan sangat-sangat jarang. Sehingga dengan kondisi begitu, kok subhanallah, suami pulang ke rumah ngambil bekal baju, ngambil pakaian ke rumahnya untuk bawa untuk pakaian istrinya. Pulang ke rumah, ditunggu-tunggu, nggak balik-balik lagi ke rumah sakit.
Sampai akhirnya keluarga ngecek ke sana, ngecek di rumahnya, suaminya meninggal. Innalillahi. Padahal tidak sakit, tidak apa. Suami meninggal. Jadi saat istri sedang berjuang ibarat hidup mati ya untuk menyelamatkan anak, ya. Suami pulang untuk ngambil pakaian, ternyata enggak balik-balik lagi. Sehingga waktu mau dioperasi itu suami sudah kan sudah enggak ada. Sehingga keluarga tuh kalang kabut semua. Gimana mau ngomong kalau orang operasi dalam kondisi kalut kan bahaya juga. Tapi ya ini padahal harus ya istri menunggu suami, enggak mau kalau dia enggak dioperasi, enggak mau dioperasi kecuali ada suaminya. Mau dikasih tahu juga enggak mungkin. Ya akhirnya ya udah langsung ini suaminya soalnya lagi sakit gini di rumahnya gitu enggak bisa gitu. Udah pengen dengar suaranya. Ini soalnya lagi oh jadi dia dibuat alasan sampai ya akhirnya dioperasi gitu ya. Ternyata setelah operasi anaknya bermasalah lagi. Ada penanganan subhanallah. Ini baru tahu setelah berapa hari, ada mungkin seminggu setelah operasi baru dikasih tahu. Dan pukulan sangat-sangat berat gitu ya bagi dia. Bayangkan dengan kondisi badan senang anak pertama, badan masih belum pengantin baru lah ini namanya setahun lebih itu kan masih senang-senangnya punya anak nomor pertama lagi. Ya begitu deh. Kok subhanallah diuji ya beginilah ya, kadang Allah menentukan memberikan ujian itu ya tidak bisa ditentukan pada untuk siapa atas kehendak Allah. Ya, dan Allah tidak akan menguji di luar dari kemampuan seorang hamba, itu yang harus kita pahami. Nah, baik. Jadi, nah di saat seperti itu maka ya kesiapan mental, kesiapan hati, ya, ketabahan, kesabaran, ketawakalan ini artinya dengan ujian yang Allah berikan maka berusahalah untuk semakin dekat kepada Allah agar mudah ketika kita akan melewati masa-masa berat tersebut. Jadi tambah dekat kepada Allah, tambah banyak menangis kepada Allah. Nangis gak dilarang, Anda gak dilarang untuk menangis. Nangislah karena berat bagi Anda, bagi siapapun yang diuji dengan hal yang seperti ini. Menangis, jangan ditahan, jangan ini, menangislah. Karena itu adalah satu hal yang wajar. Yang gak boleh kalau nangisnya sampai kalap gitu ya, sampai mukul-mukul atau menyiksa diri itu yang haram ya. Sampai mogok makan, gak mau makan, ya rugi sendiri malah nanti sakit ya. Jadi menangislah, ungkapkan dengan tangisan dan sebagainya. Akan tetapi yang namanya kehidupan itu kan terus berjalan. Dan kita semua pun akan seperti itu. Mungkin saat ini ada yang suaminya duluan, tapi bisa saja kita yang duluan. Artinya tidak bisa kadang anaknya yang duluan. Jadi gak ada yang tahu kan gitu. Nah ini ketawakalan yang harus dibangun. Itu modal awal ya. Meyakini bahwa ini adalah jatah, lalu berusaha semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan iman dan takwa agar bisa mudah di dalam menghadapi ujian yang seperti itu. Nah, itu. Selanjutnya ada hal yang harus diperhatikan oleh siapa pun yang ditinggal oleh seorang suami, bahwa kesendirian itu tentu ya beda ya di saat ada suami ya betul beda. Iya. Dan yang namanya kesendirian itu tentu saja ya banyak godaannya. Baik godaan dari diri ataupun godaan dari luar. Dan itu kadang tidak sedikit ya para wanita yang ditinggal suami ya, mereka merasa terpukul karena satu sisi sudah ditinggal suami itu adalah berat, terkadang kok masih dengar omongan-omongan dari luar yang kurang enak dan sebagainya. Sehingga sekarang kalau yang permasalahan ada godaan dari dalam, karena yang namanya sendiri, seorang wanita sudah pernah menikah, sudah pernah ibaratnya berhubungan dengan seorang lelaki kan begitu ya. Artinya kesendirian ini bukan suatu hal yang mudah. Berapa banyak orang yang tidak, yang terjerumus ke dalam kehinaan karena kesendirian ini, banyak. Di saat dia sudah tidak mampu, karena namanya kadang punya kebutuhan, syahwat dan sebagainya, sehingga ternyata tidak ada suami untuk ibaratnya melampiaskan urusan syahwat. Karena ini adalah kebutuhan manusiawi, kita gak bisa memandang ini adalah rendah. Jadi jangan memandang hanya, wah masa perempuan gak bisa, jangan menganggap seperti itu. Yang namanya semua orang punya kebutuhan, baik laki-laki atau wanita. Nah, jadi jangan menganggap rendah kalau memang ternyata ada godaan dari diri begitu kuat untuk, kok subhanallah, untuk kebutuhan syahwat dan sebagainya. Maka bagi wanita yang sendiri ini, artinya kalau sudah selesai masa iddahnya, yaitu masa iddahnya orang meninggal adalah 4 bulan 10 hari ya. 4 bulan 10 hari, dan selama masa iddah ini memang hindari hal-hal yang akan menimbulkan fitnah. Jangan dandan-dandanan yang tidak pantas, karena yang suami baru meninggal kok dandan kok enggak enak banget ya. Maksudnya dilihat pun tidak pantas. Karena aturan dalam syariat itu untuk menjaga kehormatan kita. Terus jangan sampai bepergian dengan keluar dengan ada ikhtilat atau ada ikhtilat atau ada apa namanya khulwah ya dengan seorang laki-laki yang bukan mahramnya ya, pergi keluar dengan laki-laki yang enggak jelas atau ketamuan laki-laki yang enggak, jadi tidak sepatutnya jaga, karena ini untuk kehormatan Anda, untuk menjaga keluarga suami juga, jangan sampai nanti ada omongan yang tidak enak. Jaga kalau sampai ada omongan-omongan miring, jangan langsung menuduh orang, mungkin bisa saja sebabnya adalah kita sendiri ya. Jadi di masa-masa iddah atau apa tuh benar-benar, bukan setelah masa iddah langsung bebas, tidak, maksudnya
menjaga itu lebih, bahkan sampai keluar rumah pun kalau tidak ada hajat, ya tidak ada hajat mendesak, tidak diperkenankan. Selagi masih bisa diwakili, kalau memang ternyata nggak bisa, ya barulah kita diperkenankan untuk keluar. Jika terus ternyata untuk urusan mencari nafkah untuk anak-anak, kan gitu. Jadi ada aturan-aturan yang jangan seenaknya dilewati gitu ya untuk masalah-masalah. Terus setelah itu, jika ternyata ada keinginan kuat untuk dalam urusan masalah syahwat dan sebagainya, ya artinya bukan menjadi suatu aib bagi seorang wanita untuk menikah lagi, ya tidak satu aib. Dan kita pun tidak boleh memandang rendah para janda yang mungkin ingin menikah lagi dan sebagainya, nggak bisa memandang rendah kita. Ya, mereka punya hak seperti itu. Jadi nggak cukup, oh, kamu punya anak kok nggak ini, ya namanya orang kebutuhan ya itu nggak bisa diwakili kan gitu, nggak bisa diwakili dengan anak. Dan bahkan kalau sampai nanti hanya karena pengen menjaga manusia, pengen menjaga kehormatan di mana, pengen jaga supaya enggak jadi omongan orang, tapi akhirnya melanggar Allah, wah itu haram. Karena selagi memang pernikahan diperkenankan, ya kenapa tidak kan begitu. Kan tapi hati-hati di dalam memilih, karena jika memang punya anak tentunya ada harus banyak hal yang diperhatikan, yaitu ada tanggung jawab anak. Bisakah jangan asal memilih suami ya. Karena artinya kalau memilih suami yang salah kan gitu ya, maka nanti akan berdampak besar kepada anak gitu ya. Takut anak nanti didolimi oleh suaminya atau ya macam-macam. Jadi pertimbangannya memang harus hati-hati, minta kepada Allah. Makanya dengan semakin mendekat kepada Allah, memilih perkumpulan-perkumpulan yang baik, insya Allah akan semakin dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini awal dulu ya. Terus ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan bagi siapapun yang ditinggal oleh suami ya. Selain tadi tentang masalah ya apa, Anda artinya tidak menjadi suatu aib ya bagi Anda, bagi siapapun Anda yang ingin menikah kembali, asalkan hati-hati nanti di dalam memilih pasangan, tidak asal, tidak asal-asalan saja, karena nanti ada jika Anda punya anak maka harus pertimbangkan anak, artinya ada komunikasi dengan anak. Dan bagi anak pun jangan sampai ada anak yang menghalangi orang tuanya untuk menikah kembali di saat memang ayah atau ibunya ini sudah ditinggal oleh, ya ibaratnya ibu yang ditinggal oleh bapaknya, oleh suaminya ya, seorang wanita tinggal suaminya atau seorang suami yang ditinggal oleh istrinya kan gitu. Maka anak jangan sampai berbuat dolim ya. Ada sebagian anak yang kadang hanya berpikir ayah adalah sebagai ayahnya atau ibunya adalah ibu gitu ya, tidak berpikir bahwa ibunya adalah wanita atau ayahnya adalah seorang laki-laki. Artinya namanya wanita atau yang laki-laki ya punya kebutuhan, dan itu gak bisa diwakili dengan anak. Jadi kadang pakai marah, ngancam, benci dan sebagainya. Na'udzubillah, ini anak durhaka. Kalau sampai nanti ibunya terjerumus kepada kemaksiatan atau ayahnya terjerumus kepada banyak kemaksiatan karena kebutuhan yang tidak terpenuhi, sampai akhirnya melanggar Allah dengan berzina dan sebagainya, na'udzubillah, ini dosa besar bagi anak. Sehingga jangan sampai menjadi anak yang seperti itu. Jadi pandang ayahmu sebagai seorang, bukan hanya sebagai ayah, tapi juga dia laki-laki. Ibumu pun begitu, bukan hanya wanita, tapi juga adalah seorang perempuan. Akan tapi memang ada, jangan mengambil contoh, tapi kan banyak perempuan-perempuan yang gak nikah lagi setelah ditinggal suaminya. Ada memang, akan tapi kan tidak bisa dipukul rata dong. Orang semua punya kebutuhan masing-masing yang berbeda. Ada memang sudah gak punya keinginan lagi gara-gara ditinggal suaminya banyak. Ya, akan tapi yang pengen menikah lagi pun tidak sedikit kan begitu. Artinya kita jangan mukul rata semua orang harus dengan cara yang sama kan gitu ya. Semua orang beda kondisinya. Baik ya, itu. Nah, terus ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan. Ini masalah hukum syariat dulu ya, tentang ibu ya, yang jika memang ditinggal mati oleh seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, meninggalkan anak-anaknya, jika anak-anaknya masih kecil ya belum balik, belum mencapai usia balik, hati-hati. Berarti Anda diberi amanah yaitu berupa anak yatim. Yang artinya anak yatim itu anak, walaupun itu adalah anak Anda sendiri, tapi karena ditinggal oleh ayahnya dalam usia dia belum balik ya, maka dia adalah anak yatim. Artinya siapapun yang meninggalkan dunia dan dia punya harta, maka hartanya menjadi haknya ahli waris kan gitu. Ahli waris itu bukan hanya istri saja, tapi anak pun iya gitu kan. Bahkan anak jatahnya lebih besar, bisa lebih besar daripada ibunya gitu. Ibu kalau ada anak ibaratnya 1/6 kan ya, 1/6. Terus sisanya adalah untuk anak. Kalau anak laki-laki dan perempuan ya tinggal dibagi 2, anak laki-laki 2, perempuan 1 kan gitu. Nah, terus hati-hati. Kadang-kadang ngerasa anak masih kecil, ibu langsung mengambil alih semua harta ya. Setelah itu kadang dikelola sendiri.
Atau kadang ya waktu menikah juga kadang dipakai dan sebagainya, lupa bahwa ternyata di situ ada harta anak. Dipikir ya kita selama ini bareng, jadi sudah tidak dipilah-pilah dulu mana punya anak, mana punya ibu, sehingga dipakai bersama. Kadang pakai punya anak tanpa ada catatan dan sebagainya. Ini hati-hati para wanita, walaupun itu punya anak Anda sendiri, haram. Karena sekarang anak Anda belum balik gitu. Kalau sudah balik lain, bisa dibagikan. Kalau ternyata kata anak, sudah ibu aja yang ngatur semuanya, ya sudah berarti ibu yang megang. Tapi kalau anak belum balik, gak bisa dipintain omongan begitu, karena dia belum bisa, omongannya belum dianggap ibarat begitu. Jadi ibu harus benar-benar hati-hati. Artinya itu duit orang yang masih belum ngerti gitu loh. Harta orang belum ngerti. Maka jangan sampai seenaknya make kan gitu. Kalau make ada hitungannya dong. Kalau emang dipakai untuk anak sendiri, kebutuhan makan, sekolah dan sebagainya, ya jelas gitu loh. Tapi jangan, ibu pun kalau misalnya ikut bergabung di situ diperkenankan, tapi secukupnya, sewajarnya. Bukan untuk seenaknya sendiri, untuk modal usaha nanti gagal dan sebagainya. Itu utang, itu hitungannya adalah hutang, walaupun kepada anak hutang gitu loh. Jangan-jangan seenak. Dan ini kadang banyak gak diperhatikan. Kadang orang banyak tuduhan makan anak yatim itu tuduhannya ke orang luar. Kadang ada paman yang ngambil, kadang ada begini. Lupa kadang ibu juga termasuk yang kadang bisa saja memakan harta anak yatim gitu loh. Jadi makanya ibu perhatikan, tanyakan kepada ustadz atau yang orang yang apa yang mengerti, yang bisa memberikan penjelasan. Jangan sampai sembarangan, jangan sampai salah ya. Baik, itu yang harus diperhatikan. Ini kan pernah dijelaskan oleh Buya di majelis tentang masalah ibu yang makan harta anak yatim. Ini kan kadang tidak disadari oleh banyak para wanita atau ibu-ibu yang ditinggal suaminya dalam kondisi anak masih belum balik tadi ya. Baik, hati-hati ada amanah di hadapan Allah SWT. Bagikan kepada anak. Make boleh, misalnya dalam batas wajar. Karena ikut makan bersama anak yatim dari hartanya anak yatim itu diperkenankan, tapi dalam batas wajar. Bukan untuk modal usaha atau untuk menikah lagi dan sebagainya. Atau untuk beli hal-hal yang di luar dari kebutuhan pokok kan begitu. Jadi tidak seperti itu. Mungkin karena anaknya ini peninggalannya banyak, beli mobil, beli rumah pakai duitnya anak. Haram anak gak ngerti tasarruf dan sebagainya. Jadi ini harus jelas gitu loh. Kecuali kalau memang mau dipakai, maksudnya mau diamankan, misalnya dipakai untuk beli aset apa supaya untuk ngejaga ke anak gitu ya. Misalnya ini kan kalau dalam bentuk uang takut tidak terjaga atau apa, tidak aman untuk anak-anak, sehingga asetnya misalnya dibentuk dalam apa tanah atau apa, atau emas atau gimana, pokoknya tapi hitungannya jelas, ini nanti adalah kembalinya adalah semua untuk anak loh, itu gak ada masalah. Supaya kebijakan, supaya kita hati-hati agar tidak sampai uang nanti ini tiba-tiba hangus saja gitu loh. Jadi bisa saja, mungkin bisa seperti itu. Yang penting amanah di hadapan Allah. Nah terus setelah itu apa tadi, setelah mentahrikan masalah seperti masalah urusan-urusan syariat itu ya. Terus ada lagi yang harus diperhatikan adalah, nah ini tadi kan godaan dari dalam ya, godaan dari dalam, dari diri sendiri. Artinya tidak menjadi suatu larangan bagi siapapun yang ditinggal oleh pasangannya ya, untuk memulai hidup baru kembali, itu bukan suatu aib ya. Tapi ingat, hati-hati di saat sendiri ini karena godaannya besar ya, jangan Anda memancing-mancing. Maksudnya jangan mancing-mancing untuk urusan masalah syahwat gitu ya. Karena syahwat itu kalau datang sendiri mudah menghilangkannya ya. Bawa wudu dengan kesibukan akan hilang. Tapi kalau syahwat dicari-cari sudah gak ada suami, mohon maaf, mungkin jadi sering nonton hal-hal yang gak pantas, baca dan sebagainya, akhirnya hayal dan sebagainya, pengen gak ada pelampiasan, nanti bisa terjerumus kepada perzinahan. Na'udzubillah, hati-hati. Jadi semakin menjaga. Dan juga terus setelah itu ada lagi godaan-godaan dari luar. Nah ini kan godaan dari luar itu ya macam-macam. Kadang ada orang-orang yang kadang apa ya, mendekati apa ya dengan cara yang kurang baik atau bagaimana. Atau mungkin juga kadang itu tadi omongan-omongan miring di luar sana dan sebagainya. Makanya di dalam Islam tuh bagaimana ada iddah. Iddahnya orang meninggal tuh begitu panjang ya. 4 bulan 10 hari hitungan hijriah ya. 4 bulan 10 hari hitungan hijriah. Dan ini sebenarnya untuk menjaga wanita supaya jangan sampai menjadi fitnah gitu kan, terkena fitnah dan sebagainya. Jangan sampai nanti ada orang ngomongin gitu kan. Makanya sampai dandanan dilarang, tidak diperkenankan keluar rumah kecuali memang ada hajat-hajat darurat gitu ya. Jadi gak boleh ketemu orang yang bukan mahramnya jika ada hajat kan gitu. Benar-benar dijaga. Jadi dijaga, ini tujuannya adalah untuk menjauhkan dari fitnah gitu loh. Jangan sampai ada orang ngomongan tuh, lihat tuh baru ditinggal-tinggal suaminya sudah, wah ada kan. Karena memang ada banyak wanita yang kurang menjaga juga. Jadi dengan iddah ini meremehkan. Jangan-jangan diremehkan, ini syariat. Kecuali memang Anda benar-benar tidak mampu untuk memenuhinya, karena itu tadi Anda punya tanggung jawab untuk bekerja, untuk mencari nafkah untuk anak-anak Anda. Kalau tidak, nanti anak Anda tidak punya pegangan untuk kehidupan selanjutnya. Walaupun ya Allah sudah menjamin, tapi kan kita usahakan gitu ya. Jadi seperti itu. Maka kalau seperti itu baru diperkenankan kan gitu ya. Tapi ingat ya, jangan sampai melanggar batasan. Karena pernah subhanallah ada seorang istri yang ditinggal suaminya begitu. Akhirnya suaminya itu
ketika suami ketika ditinggal suaminya itu, terus ya dia dia berjualan gitu loh, dia berjualan gitu kan, dan dia memang ketika meninggal dia tidak pakai diam di rumah selama 4 bulan 10 hari enggak, ya begitu meninggal sebentar sudah mulai keliling jualan lagi, akan tapi tidak menjaga. Nah ini jadi kadang urusan dengan laki-laki atau apapun ini haram gitu loh, haram. Nah ini kan yang terluka dari pihak suami akan terluka dan sebagainya. Ada kadang wanita-wanita yang seperti ini meremehkan urusan seperti itu ya. Baik, tolong Anda perhatikan karena ini ada Allah tidak akan mensyariatkan sesuatu kecuali karena itu ada maslahat untuk kita. Ada maslahat, dan ini memang tujuan apa termasuk hikmahnya kenapa ada masa iddah, selain untuk membersihkan rahim juga kan gitu ya, tapi juga untuk menjaga kehormatan agar tidak muncul fitnah-fitnah bagi wanita yang ditinggal oleh suami tadi. Baik, itu ya godaan dari luar ada, artinya Anda harus semakin, ya itu tadi kuncinya adalah dekatkan diri kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah. Nah terus yang harus diperhatikan bagi siapapun wanita yang ditinggal oleh suami ya, ditinggal oleh mati oleh suaminya, maka berpikir untuk masa depan anak, mencari nafkah untuk anak adalah suatu hal yang memang harus Anda pikirkan saat ini. Karena tidak ada lagi suami yang menjadi tulang punggung Anda. Akan tetapi ingat, jangan hanya berpikir untuk memenuhi kebutuhan anak dalam untuk urusan dunianya saja, tapi lupa untuk memperhatikan urusan akhirat. Ada kadang mereka yang hanya fokus kepada urusan dunia, harus pokoknya gimana anaknya, yang penting jangan sampai, bahasanya tuh jangan melas lah ditinggal bapak, jangan sampai melas, jangan sampai kurang, jangan sampai begini, sehingga kadang banyak para ibu yang banting kerja, banting tulang, pokoknya kerja berangkat pagi pulang malam, banting pokoknya gimana cari uang banyak, harta banyak, yang penting anaknya makmur, tidak kekurangan dan sebagainya, lupa bahwa kebutuhan anak tidak hanya seperti itu. Karena sekarang Anda bukan hanya sekedar posisi Anda tuh lalu ditinggal suami adalah berubah menjadi ayah, bukan. Akan tetapi posisi Anda itu mencakup juga gitu. Jadi posisi Anda tuh mencakup gitu. Jadi bukan hanya sekedar Anda tuh ganti posisi menjadi ayah gitu. Tapi Anda juga sekarang ibu plus ayah. Nah, jangan sampai lupa dengan posisi ibunya ini gitu loh. Jadi kadang ada yang lupa dengan itu, sehingga dia loncat sudah menjadi posisi ayah, yang posisi ibu dilupakan. Sehingga sibuk dengan cari nafkahnya, lupa memberikan perhatian kasih sayang kepada anak yang memang itu dibutuhkan, pelukan seorang ibu, kedekatan dengan ibu yang itu anak butuhkan gitu. Makanya enggak cukup sebagai tadi ibu menjadi ayah, tidak, tapi ibu menjadi sekali orang tua yang memang jadi orang tua tunggal gitu ya. Jadi orang tua tunggal yang dia harus, posisi ibu tetap harus dipegang, plus dia juga punya tanggung jawab untuk berdiri di tempatnya ayah. Nah ini harus diperhatikan. Jadi berapa banyak kita melihat ada anak-anak ya, subhanallah, pernah kita dengar kabar ada seorang anak yang sampai subhanallah masuk kasus, artinya sampai kecanduan urusan pornografi, sampai melakukan hubungan zina dan sebagainya. Ketika ditanya, rupanya dia adalah anak yang ditinggal oleh ayah, sehingga ibunya banting tulang. Bukan meninggal. Ayahnya meninggal. Bukan broken home ini. Jadi ayahnya meninggal, lalu setelah ayahnya meninggal, ibu kerja banting tulang untuk anak. Tidak, akhirnya tidak ada kontrol di rumah, anak dibiarkan dengan HP, laptop dan sebagainya, sama sekali tidak ada komunikasi dan sebagainya, karena ibu dari pagi sampai malam sudah kecapean, sudah langsung tidur saja. Anak penting dipenuhi kebutuhan urusan dunianya, dimanja dengan harta dan sebagainya, tapi tidak ada kedekatan rohnya, tidak pernah dipegang, nggak pernah disentuh, tidak pernah dikenalkan kepada Allah dan sebagainya. Lihat, anak hanya berzina. Lihat, ini banyak kasus seperti ini. Ini banyak kasus seperti, makanya Anda naudzubillah, makanya jangan sampai lupakan ini, jangan sampai melupakan ini. Urusan dunia memang butuh, manusia tidak bisa memungkiri itu semua, kita butuh, akan tapi jangan sampai kebablasan gitu loh. Kalau memang ternyata Anda orang yang tidak mampu untuk memegang dua peranan itu sekaligus, Anda gak bisa cari nafkah plus Anda gak bisa mendidik juga, maka paling tidak minta bantuan. Minta bantuan kepada siapa? Kepada orang yang sekiranya bisa mendidik anak Anda. Mungkin Anda bisa meletakkannya, dititipkan kepada pesantren-pesantren yang Anda percaya, Anda lihat bisa memberikan tarbiyah dan sebagainya gitu ya. Tempatkan, atau mungkin kalau Anda punya keluarga atau siapapun, atau kalau misalnya harus dengan pembantu, Anda pun harus aktif dalam memilih pembantunya. Cari pembantu yang orang itu adalah orang yang bertakwa, iman, punya keimanan sebagainya, sehingga ketika Anda meninggalkan anak Anda, ibaratnya anak Anda akan punya perhatian dari pembantu yang ngerti hukum agama gitu, ngerti agama, ngajarin sholat dan sebagainya. Ini harus diperhatikan gitu loh. Jadi gak asal-asalan. Atau kalau paling tidak, paling tadi ditempatkan di tempat pendidikan yang aman, yang sekiranya Anda-anda akan terjaga gitu loh. Mungkin kalau memang Anda belum bisa memegang peranan itu dua-duanya, kalau Anda bisa, misalnya mungkin Anda punya, bisa memilih pekerjaan
di rumah gitu ya. Di rumah Anda bisa punya pekerjaan di rumah sambil ngontrol anak sekalian. Kan ada juga pekerjaan-pekerjaan begitu bisa dilakukan di rumah dan sebagainya. Yeah. Jadi dengan ngontrol anak juga enggak akan terlepas ya. Lakukan, enggak apa-apa gitu. Sekali masih mungkin ini, lah pilih ini karena ini lebih aman. Ibarat Anda enggak usah terlalu ribet urusan dengan orang di luar sana gitu. Yeah. Ibaratnya wira swasta ya. Ya, bikin kue kayak kan wira banyak. Usaha, ya. Wira usaha gitu ya. Dengan jadi pokoknya dia apa namanya bisa bikin kue di rumah atau bikin apa baju, kayak macam-macam menjahit atau apapun yang bisa dilakukan di rumah sambil sekalian dengan untuk menjaga anak-anak maka lakukan itu. Yeah. Libatkan juga anak-anak untuk membantu Anda supaya bangkit prihatinnya, artinya tidak seenaknya tahu bahwa sekarang posisi ibuku ini berat gitu ya, sehingga anak pun diajak untuk ikut bergabung di situ, membangun kekuatan bersama, itu lebih terasa lebih ringan bagi seorang wanita gitu ya, bagi seorang istri yang ditinggal oleh suami kan gitu ya. Jadi di saat dia bisa ada bantuan dari anak, walaupun kadang anak tuh membantu segimana sih, tapi itu kan membangun kedekatan juga, membangun kedekatan gitu ya, sehingga kadang kalau ngeliat anak tuh kan tumbuh lagi semangat gitu ya, di saat dia mulai lemah ngelihat anak begitu jadi tumbuh lagi semangat, maka ya seperti itulah gitu loh, artinya gitu. Jadi ingat, anak Anda bukan hanya butuh uang Anda tapi juga butuh kasih sayang dari Anda semua. Itu yang harus benar-benar diperhatikan oleh para wanita-wanita yang memang kadang mau tidak mau harus berada di posisi ayah gitu ya. Baik, terus setelah itu hati-hati dalam memilih pekerjaan ya, agar tidak menimbulkan fitnah tadi. Yaitu hati-hati artinya yaitu tadi pilih-pilih dulu. Jangan langsung wah ini gajinya tinggi ambil padahal ternyata kerjaannya dari mulai maghrib sampai malam. Ya, orang kan kehormatan. ini bukan masalah kita langsung menganggap yang kerja malam adalah ini, tapi secara umum yang namanya wanita tidak keluar di waktu-waktu seperti itu, apalagi Anda tidak punya suami yang bisa mengantar jemput Anda gitu loh. Sehingga pasti nanti akan bisa menimbulkan fitnah bagi Anda. Makanya jangan hanya orang tuh kalau ada orang fitnah macam-macam jangan cuma sekedar bisa marah, cek dulu jangan-jangan fitnahnya orang tuh gara-gara kita. Enggak ada api kecuali ada enggak ada asap kecuali ada apinya kan gitu. Jadi jangan marah orang ngomong gini, saya kok defitnya gitu, kamunya kenapa kan gitu. Makanya memilih pekerjaan pun hati-hati. Jangan cuma mikir gajinya tinggi, tapi lihat tempatnya terhormat tidak. Itu perhatikan tempatnya. Kalau di situ ternyata kok laki-laki semua ya. Laki-laki semua yang banyak. Jadi kok Anda tidak aman di situ. Makanya jangan gitu ya. Atau mungkin pekerjaannya harus menjadikan Anda membuka aurat. Maka jangan. Allah dunia, Allah tuh luas, bukan seluas daun kelor saja. Ibarat rezeki Allah bisa Anda dapatkan di mana-mana, jangan sampai melanggar Allah. Karena saat ini Anda diuji oleh Allah dengan ditinggal suami, jangan sampai sudah diuji dengan dunia ya ternyata urusan akhirat pun Anda tidak bisa lolos di dalamnya kan gitu ya. Berat banget gitu. Makanya hati-hati. Nah, terus setelah itu apa? Setelah lihat jangan sampai ke tempat yang membuka aurat ya, waktunya juga dipilih ya, jangan sampai waktu yang bisa menimbulkan fitnah tadi ya, tengah malam kerja, malam sampai subuh, atau ya keluar-keluar di waktu-waktu yang tidak layak seorang wanita untuk keluar gitu ya. Bukan berarti kalau laki-laki layak, artinya cuma kalau perempuan kan butuh penjagaan. Karena wanita itu ya memang dimanja di dalam syariat, keluar harus ada yang nemenin dan sebagainya. Lah kalau di tempat-tempat di waktu-waktu yang tidak layak kan susah gitu kan, nanti akan jadi omongan, nanti akan merugikan diri kita sendiri gitu loh. Nah, terus selanjutnya setelah tempat apa semuanya ya, itu tadi masalah kehalalan juga di dalam urusan pekerjaan, halal atau tidak gitu. Tidak hanya sekedar gajinya bagus atau tempatnya, waktu tempatnya juga ya ada perempuannya banyak, sudah begitu waktunya bagus, tapi ternyata enggak halal ya. Jangan juga gitu loh. Anda pengen ngasih anak Anda makan haram, naudzubillah. Anda mau mencetak iblis atau mencetak generasi menerus kan gitu. Kalau pengen mencetak setan ya kasih lah makanan haram terus anak Anda gitu ya, akan berhasil Anda mencetak Anda menjadi anak yang rusak kan gitu, naudzubillah. Makanya jangan masukkan yang haram. Satu haram saja bisa menjadi penghalang orang untuk masuk surga kalau dimasuk, apalagi kalau menjadi suatu rutinitas. Makanya jangan asal pilih pekerjaan, tanyakan kepada ahlinya, kebanyakan kepada ulama untuk masalah halal haram, ulama yang benar loh ya, ulama yang bisa benar-benar fatwa benar, bukan hanya sekedar asal ngomong gitu ya, supaya Anda nggak terjerumus di dalamnya. Nah, setelah itu kalau
paling memungkinkan, paling indah adalah di saat mungkin Anda mungkin untuk kerja di dalam rumah ya. Maka itu tentunya bisa menjadi peranan Anda sebagai ibu dan ayah, ini bisa Allah bisa terpenuhi. Misalnya tadi ya, Anda bisa tetap kontrol anak, komunikasi dengan anak, sambil mungkin Anda bikin kue atau Anda menjahit atau apa. Makanya para wanita punyalah ke sebenarnya keterampilan-keterampilan yang seperti ini gitu ya. Jangan cuek menanam bunga atau apa, sebenarnya banyak pekerjaan bisa dilakukan di rumah itu ya. Bisa dilakukan di rumah asalkan ya kita mau untuk belajar gitu ya. Dan jangan belajar kalau sudah kepepet, artinya kita nggak tahu. Tadi kami katakan ini kita nggak tahu siapa yang bisa menjamin bahwa akan terus ada suami yang mendampingi dan sebagainya. Ada memang orang yang didampingi suaminya makmur enak sebagainya, ada gitu. Tapi tidak sedikit juga yang mengalami kasus-kasus seperti ini. Sehingga paling tidak Anda harus punya keahlian, Anda harus punya kemampuan gitu ya. Jangan manja gitu ya, jangan manja. Walaupun seandainya suami Anda cukup, bukan Anda langsung terlatih hanya untuk ngabisin duitnya suami saja, tapi Anda juga harus bagaimana bisa mengatur perekonomian dengan baik. Kalau perlu Anda punya keahlian-keahlian khusus kan gitu ya. Dengan nanti di saat, dengan kondisi-kondisi saat suami kok subhanallah ya tadi menerima hujan begini, Anda ternyata tidak sampai kalang kabut gitu loh. Untuk seperti apa kan gitu. Karena memang Allah gak akan menguji, pasti ada jalan, selalu ada jalan, yakin sebenarnya. Hanya kadang kalau orang tidak punya keimanan, dia ngambil jalannya tuh asal. Orang saat kalang kabut tuh kan kayak gelagapan gitu ya. Jadi kadang cari selamatnya tuh pokoknya asal saja gitu loh. Sehingga kadang bukannya malah selamat, malah terperosok kan gitu. Jadi kadang dengan kekalutan itu, di saat kalut tepatnya kan orang kaget, akhirnya malah tidak siap, akhirnya malah terjerumus. Naudzubillah. Makanya hati-hati. Jadi memilih pekerjaan yang benar, tempat yang benar, waktu yang benar, ini adalah hal yang harus diperhatikan oleh para wanita. Makanya tadi kami sampaikan, para wanita, artinya Anda harus punya keahlian ini. Ambil hal-hal yang sekiranya bisa dilakukan di rumah. Yaitu tadi ya, misalnya ya bikin kue, bikin masakan, ya menjahit, nanam bunga, merangkai bunga atau apapun. Ya coba, banyak sekali kok. Bikin apa, pernak-pernik, banyak sekarang pernak-pernik ya, bros, atau bikin souvenir. Kayak souvenir, usaha-usaha yang bisa dilakukan di rumah kan gitu ya. Artinya juga supaya anak kita pun tidak sampai kehilangan kasih sayang itu, dan kehormatan kita pun lebih terjaga, karena kita nggak diatur sama orang kan gitu ya. Kita nggak diatur sama orang harus begini, dan sebenarnya bisa gitu ya. Makanya jangan nunggu ditinggal baru nanti cari ilmunya. Artinya persiapan ini bukan berarti kalau Anda sekarang belajar terus berarti ngarep-ngarepin suami meninggal ya. Artinya di saat ada suami pun bukan suatu hal yang aib kalau Anda pun mulai ya, kalau gak ada kegiatan di rumah Anda mulai seperti itu kan gitu ya. Baik, jadi seandainya pun memang Anda punya kesibukan, mungkin ada seorang kadang sebagian istri yang dia punya kesibukan mengajar ngaji anak-anak dan sebagainya, gak ada masalah. Ajar ngaji jam berapa, nanti setelah itu Anda mencari nafkah jam berapa. Artinya insya Allah lah, Anda yakin lah Allah tidak akan menyanyiakan Anda gitu loh. Pasti akan ada jalan keluar ya bagi para wanita-wanita yang ditinggal oleh suami gitu ya. Untuk bagaimana bisa memenuhi kebutuhan anak gitu ya, kebutuhan keluarga gitu. Insya Allah, wallahu a'lam bishawab.